Saya tak kasih untuk harganya. Nih ya bosku, filter karbu untuk variasi ya, harga oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Zona Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan review untuk barang ya. Barangnya ini berfungsi sebagai pengganti filter atau tutup injeksi. Kalau kalian filternya dibuka, nah wajib punya ini ya. Oke, langsung aja. Ada namanya ini filter ya, namanya filter model jamur bosku, filter model jamur. Jadi ini berfungsi sebagai gantinya filter asli. Untuk filter asli kan yang nempel di motor ya, kalau sudah dibuka misalkan pengen variasi, saya saranin pakai yang ini aja. Nah kenapa saya saranin pakai ini? Air ini nggak bakalan masuk bosku, air nggak bakalan masuk, jadi tetap aman, karbunya atau injeksinya juga aman seperti ini ya. Oke, kita review untuk iketannya. Dia menggunakan bahan yang bagus, jadi tetap kuat dan nggak bakalan lepas. Dan untuk karet karbunya dia ada 3 mode. Jadi yang pertama yang karbu besar, ini biasanya dipakai di PE28 ya. Ini kalau PE30 PWK bisa kalian tinggal di cutter aja sininya. Dan ini ada PE26 ya, ini lebih kecil. Dan ini pakai PE24 atau karbu standar. Kalau sudah dipasang tinggal dikencengin aja menggunakan obeng plus ini ya. Untuk harganya sekitaran 20-30 ribu aja. Ini untuk satu ya, satu filter ini. Harganya cukup terjangkau dan barangnya memang bagus ini. Untuk kalian yang minat bisa langsung komen aja, nanti saya tak kasih untuk harganya. Nih ya bosku, filter karbu untuk variasi ya, harga murah tapi tidak murahan, bahannya bagus, bisa untuk karbu dari yang kecil sampai besar bisa, karena karetnya bisa dibuka-buka ya seperti ini. Dan untuk besinya ini bagus yang buat ngikat ya, jadi nggak bakalan lepas. Dan tentunya ini aman dari air karena ini maksudnya RAM-nya kecil, jadi air nggak masuk. Oke ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sukses untuk semuanya.